Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejluk harga 1 jutaan yang lagi ready stock di Jaya Rival. Dan daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival. Oke yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas senapan angin gejluk 1 jutaan yang lagi ready stock di Jaya Rival. Nah di rak ini ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah jadi seperti ini ya sahabat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan jenis hama yang lainnya ya sahabat Bediler. Nah ini senapannya saya ambil dulu ya sahabat Bediler biar lebih detail. Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 40 cm. Nah untuk diameter dari larasnya ini 9 mm ya sahabat Bediler. Dan untuk tabung dari senapan angin ini berdiameter 25 mm yang memiliki kisaran ketebalan hingga 2,7 mm ya sahabat Bediler. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejluk ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI ya sahabat Bediler. Dan untuk uji powernya yang dihasilkan bisa mencapai 1100 FPS. Dan untuk uji akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai hingga 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat Bediler. Nah untuk uji akurasinya nantinya akan langsung diuji oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor ya sahabat Bediler. Dan daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Ya terima kasih untuk rekan saya yang berada di ruang indoor. Oke, kali ini balik lagi bersama saya yang berada di area outdoor. Untuk kali ini saya akan tes power lagi untuk senapan gejluk DWP Fusion 2540 AK47 hijau hitam lipat. Nah seperti ini. Oke langsung saja kita akan membidik dengan sasaran tembak yaitu batu bata lagi. Seberapa sih power dari senapan angin ini. Oke langsung saja kita uji power. Oke awal-awal saya akan menarik grendelnya satu kali tarikan. Kemudian akan saya masukkan mimisnya, kunci, lalu bidik sasarannya. 1 2. Itu tadi untuk percobaan yang pertama. Kita lanjut untuk percobaan yang kedua. Masih memakai satu kali tarikan grendel. 1 2. Jadi seperti itu ya sahabat Bediler yang ada di rumah untuk tes power dari senapan angin ini. Oke selanjutnya untuk selebihnya akan saya kembalikan ke rekan saya yang berada di ruangan indoor. Oke sahabat Bediler, jadi itu tadi ya untuk uji akurasi dari senapan angin gejluk Big Game yang akurasinya luar biasa mantap ya sahabat Bediler. Sampai sasarannya hancur lebur, wah keren sekali untuk senapan angin ini ya sahabat Bediler. Dan oke saya lanjut untuk menjelaskan spesifikasi singkat dari senapan angin ini. Nah untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer ya sahabat Bediler. Jadi untuk manometernya terletak di bagian bawah popor senapan yang berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidikan manual yang bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat Bediler dengan jarak
akurat hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler. Dan untuk popornya sendiri memiliki varian popor yang sangat bervariatif dan menarik ya sahabat bediler. Nah untuk varian warnanya yaitu memiliki varian warna hijau hitam dengan perpaduan hitam krom seperti ini ya sahabat bediler. Dan untuk kelebihan dari popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh. Nah untuk popor senapan angin ini bisa dilipat ya sahabat bediler, jadi lebih simple dan praktis ketika dibawa untuk berburu ya sahabat bediler. Dan yang terakhir untuk di belakang popor ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 1 jutaan aja sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game sekeren ini ya sahabat bediler. Nah untuk harganya sendiri juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah dengan harga segitu pun sahabat bediler nantinya akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar, tali sandang, dan juga sudah dilengkapi dengan STKS ya sahabat bediler. Jadi untuk senapan-senapan angin ini sudah pasti dijamin aman karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat bediler, ini saya taruh terlebih dahulu. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan senapan angin gejluk big game 1 jutaan yang lagi ready stock di Jaya Airrifle. Nah bagi kalian yang berminat ataupun ingin tahu harganya secara full set bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airrifle. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airrifle. Oke sahabat bediler, terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler.